Oke, sahabat Aren. Nah, ini sarapan kita kali ini dengan bunga aren atau sering disebut juga tangan aren ya. Ini tangan aren yang pertama ya. Ini sangat panjang dan besarnya lumayan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kerennya sudah berminyak seperti ini. Tidak lama lagi akan melakukan pemotongan ya. Untuk bagian dalam ini sudah mulai ada serbuk ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada serbuk. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah lengket ya. Jadi bunganya sudah mulai mengering. Tapi ini rencana akan melakukan pemotongan setelah bunganya sudah mekar sempurna ya. Jadi tidak mekar sebagian. Nanti sudah hampir 100% mekar. Saya akan melakukan pemotongan ya, teman-teman ya. Nah, ini saya baru melakukan pemukulan dan pengayunan. Dan untuk kondisi batang manggar sudah terlihat matang. Jadi pemukulan sudah lumayan ya. Nah, untuk kolang-kaling seperti ini masih kecil sekali, teman-teman. Tapi kita akan olah seperti ini. Untuk kolang kalingnya sangat banyak ya. Ada sekitar 1, 2, 3 6 rasa 6 atau 7 kolang kaling. Nah, untuk batang pohon sebenarnya terlihat agak langsing ya, teman-teman ya. Tidak seperti yang kemarin yang sebelah sana. Itu yang jumbo yang kemarin. Nah, kalau ini agak langsing. Ini tangan yang kedua sudah muncul juga ya. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa berhasil. Nanti otomatis yang kedua itu akan mengikuti tangan pertama ya. Nah, untuk ketinggian teman-teman, untuk ketinggian tingginya cuman sedang ya, tidak terlalu tinggi. Nah, di sini kemarin saya lakukan pembakaran ya, teman-teman ya. Seperti ini. Karena di pelepahnya ini, di dalam ijuk kemarin banyak tawon bersarang ya. Tawon yang warna hitam. Memang kecil ya. Kecil tapi sengatannya lumayan ya, teman-teman. Jadi ini sedikit ada luka bakar seperti ini. Mudah-mudahan tidak rusak, teman-teman. Nah, untuk sininya aman. Nah, jadi seperti biasa saya melakukan pemotongan itu di waktu 50% bunga mekar. Tapi kali ini saya akan menunggu sampai bunganya mekar semua ya. Atau sudah gugur sebagian. Nah, sudah banyak binatang-binatang. Sudah agak wangi ya, teman-teman. Oke, kita juga ada satu di sana, yang ini. Tapi ini dari atas semuanya jong ya.
Tidak tahu kenapa di waktu pemotongan saja hampir dikatakan tidak ada tetesan ya. Untuk menunggu satu tetesan itu sangat lama ya teman-teman. Nah di sana sudah ada, mungkin sudah tangan ke-6 ya, tangan ke-6 atau ke-7 karena dari atas sebagian dilewatkan ya. Ini untuk kolang kalinya juga sedikit, cuman 2 ekor saja teman-teman, cuman 2 apa ya, 2 tandan. Nah mudah-mudahan ini juga bisa nanti berhasil, karena saya rasa untuk rasa tuaknya ini bagus ya, walaupun kolang kalingnya 2. Mungkin bagian yang sana ini saya akan melakukan pengolahan, pembersihan ya. Jadi saat ini ada 3 yang sudah kita olah dan melakukan pemukulan. Yang ini sudah akan melakukan pemotongan ya, tidak akan lama lagi teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu bagi yang ingin menyaksikan atau melihat video pemotongan. Nanti saya akan buatkan, teman-teman bisa lihat ya, kita lihat sama-sama, semoga tetesannya bagus. Oke, salam satu tangga teman-teman, salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.